Nah, topik kita kali ini adalah tentang penelitian dan pengukuran erosi. Ya. Nah, penelitian erosi itu biasanya bertujuan, ada empat tujuannya ya. Pertama adalah mengetahui besar atau jumlah erosi pada berbagai skala penelitian. Jadi berapa erosi yang diperbolehkan, PDP erosi yang diperbolehkan, ya. Berapa bagaimana kegerisan wilayah. Nah, ini diketahui dengan cara kita apa namanya, mengukur besar jumlah erosi. Kemudian berikutnya adalah kita ingin mengetahui tentang teknik konservasi tanah dan air yang terbaik dari sisi teknik maupun dari sisi sosial ekonomi. Nah, nanti akan menjadi apa namanya, rekomendasi. Jadi dari pelakuan kita ini mana yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah mencari faktor erosi. Jadi misalkan faktor erosi mana, jadi kita kenal ada 6 faktor erosi, hujan, tanah, dan sebagainya. Kemudian dibuatlah model atau korelasi. Ya. Sehingga ada kaitannya dengan erosi. Kemudian yang keempat adalah dilakukan pembuatan perencanaan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi tanah pada berbagai skala. Jadi dari skala petak kecil, skala petani sampai dengan skala regional, skala provinsi maupun das. Nah, kita mencari teknik konservasi tanah yang baik. Jadi secara teknik dapat diandalkan, secara ekonomi menguntungkan, dan sosial dapat diterima oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kalau secara teknik ini kita andalkan, misalkan kita mau rekomendasikan misalkan menanam tanaman keras, tanaman kayu-kayuan. Nah, ini kan sulit ini nanti ekonomi masyarakat nanti ini. Bagaimana ekonomi bulanannya atau pendapatan mereka. Atau mungkin kita rekomendasikan tanaman jagung. Padahal tanaman sehari-hari mereka itu bukan makan pokoknya bukan jagung misalkan. Misalkan lebih senang singkong ya. Ya. Nah, ini adalah bagaimana secara teknik, secara ekonomi dan sosial ini bisa diterima oleh masyarakat. Ini kita mencari teknik konservasi tanah dan air. Kemudian memang kalau di dalam penerapan di lapangan, memang kalau di skala petani memang tidak terlalu sulit ya dalam penerapan teknik konservasi tanah dan air ini. Tapi kalau dalam skala perkebunan ini masih banyak kendala. Ini karena apa? Karena kalau di level perkebunan ini kan kadang dibatasi oleh apa namanya, oleh HGU-nya sekian tahun ya. Kemudian kalau sebagian besar dilakukan tindakan misalkan konservasi ya, misalkan harus digunakan tanaman tahunan, mereka akan rugi ya kalau biasanya menanam tanaman semusim ini. Nah, kemudian faktor erosi ya. Jadi misalkan kita cari hubungan antara erosi dan sedimen dengan berbagai komponen lahan. Misalkan hujan, tanah, vegetasi, dan sebagainya. Kemudian bagaimana tentang erositas hujan tahun ini? Nah, bagaimana tentang erositas hujan dan bagaimana kita modelingkan antara berbagai faktor erosi ini sehingga menghasilkan apa namanya nilai erosi yang paling rendah. Jadi kita bisa membuat simulasi seperti itu. Kemudian mencari jumlah erosi. Nah, dalam mencari jumlah erosi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adanya pengukuran dan kedua adanya prediksi. Nah, kalau prediksi itu apa? Prediksi itu memperkirakan jumlah laju erosi. Jadi bagaimana laju erosi diperkirakan? Kira-kira berapa? Ya, untuk saja dengan perhitungan. Jadi bukan hanya dengan perkiraan, tidak, tapi dengan berbagai rumus, dengan berbagai besaran yang ada nanti kemudian kita perkirakan. Kedua, pengukuran akumulasi erosi misalkan. Atau pada waktu kejadian hujan tertentu. Nah, ini misalnya erosi terkumpul di waduk itu dalam tahun ini berapa? Setelah 10 tahun waktu dibangun ya. Nanti kita tahu apa namanya, tahu erosinya. Atau erosi dengan menggunakan plot erosi. Jadi hujan sekian, erosinya sekian. Kemudian kombinasi antara pengukuran dan prediksi ya, biasa dikerjakan ya. Ya, misalnya dengan melakukan apa namanya, mengukur sedimen ya pada aliran air yang rencananya akan dibangun misalkan di situ cek dam atau sabudam. Nah, dari pengukuran kemudian kita lakukan prediksi berapa kira-kira
aliran sedimen yang akan terjadi ya kalau sekian tahun itu dengan debit yang sudah dengan data yang sudah ada. Nah, ini kita akan melanjutkan ya dari penelitian ini melanjutkan ke pengukuran. Nah, pengukuran erosi itu atau sedimen itu bisa dilakukan pada skala peta ya, skala peta, skala mikro catchment kecil, skala catchment yang agak gede, skala das atau watershed. Skala peta ini bisa mungkin hanya sekitar 10 meter persegi atau 16 meter persegi ya. Mikro catchment ini mungkin bisa kurang dari 1 hektar ya. Kalau catchment ini bisa sampai 20 ribu hektar, kalau watershed ini bisa sampai ratusan ribu hektar ya, bisa sampai 1 juta hektar misalkan ya, kalau watershed besar sekali. Nah, selain pengukuran, maka banyak sekali model-model erosi yang ada, jadi model prediksi erosi. Jadi biasanya kita selain pengukuran itu ada prediksi, nanti kita akan bicarakan tersendiri ya, prediksi erosi. Jadi misalkan menggunakan model USLE ya, Universal Soil Loss Equation ya, kemudian model banyak ya, model erosi, model Russell misalkan, ada Russell, ada Russell, ada model dan model-model lainnya. Nah, di dalam pengukuran erosi itu dan juga pencarian model itu kita mengenal namanya pendekatan untuk pengukuran atau penelitian erosi ada tiga, yaitu yang dengan black box, grey box, dan white box. Dan ini biasa dikerjakan ya, juga di penelitian yang lainnya. Jadi kalau black box itu skala das, skala luas. Jadi dalam black box itu nanti kita akan juga bicarakan bagaimana yang ada, yang inputnya itu hanya curah hujan, outputnya itu hanya banjir dan debit. Jadi prosesnya seperti apa kita tidak kita lihat. Jadi hanya outputnya yang kita lihat, input hujan, outputnya yang kita lihat. Ini skala das, jadi kasar. Kemudian grey box ini bisa skala hill slope atau skala subcatchment. Skala catchment yang kecil sekali. Dalam grey box ini sebagian akan kita ketahui. Jadi misalkan inputnya itu adalah curah hujan dan misalkan lereng, ya, kemudian ada vegetasi ya. Outputnya itu adalah misalkan erosi sedimen ya, sedimen hasil erosi, atau mungkin juga erosi pada skala subcatchment ya, yang diukur dengan menggunakan metode USLE dengan prediksi USLE. Kemudian white box ini betul-betul apa jelas namanya white, jadi bagaimana interaksi antar faktor erosi yang ada dengan erosi. Ya, misalkan interaksi antara curah hujan dengan erosi, interaksi antara curah hujan dengan runoff, erosi antara apa namanya, antara tanaman dengan runoff dan seterusnya, ini betul-betul kita ketahui. Ya, maka dalam pendekatan ini akan tergantung dari apa yang akan kita pilih, kita lakukan. Apakah cukup dengan black box atau harus grey box atau dengan white box ini. Ya. Nah, kita akan bicara tentang pengukuran erosi pada skala peta, ya, skala peta. Jadi ini biasanya sangat detail sekali. Ini adalah contoh peta erosi yang ada di Sumber Jaya. Jadi ini petanya, ukurannya adalah 4 kali 20 meter. Jadi 4 meter kali 5 meter, mohon maaf, ini 5 meter kali 20 dari 100 meter persegi, ya. Kemudian dikelilingi oleh, dibatasi oleh seng ini. Seng ini ada tingginya, ya, ada seng. Kemudian di ujung peta ini ada selokan ini, kemudian ada pipa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang satu masuk ke dalam tangki, ya, tangki besar, yang satu masuk ke dalam bak ini. Nah, kemudian ini juga dilengkapi dengan automatic water level recorder. Jadi yang ada di bak ini, jadi kita tahu berapa naik turunnya apa namanya air yang ada di sini. Nah, ini ada bak, ya, sini ada bak, ini ada tong, ini di sini kelihatan ya. Nah, fungsinya apa? Adalah kita bisa menghitung erosi ini dan runoff secara manual, ya. Jadi ini ada 7 pipa, satu pipa masuk ke tangki. Jadi yang ada di tangki ini 7 kalinya sebenarnya, 7 kalinya dari kita kalikan 7, baik runoff maupun erosinya bisa kita kalikan 7, kita sampling dan
kita kalikan 7 kan ini 7. Nah, kemudian yang masuk ke bak ini kira-kira 100 meter apa namanya? 100 liter ini ya, ini adalah penampungan pertama. Jadi ini kita bisa ngitung erosi dan runoff-nya dari penampungan pertama yang ya, yang pertama, kemudian ini penampungan yang kedua. Di sini ada automatic battle recorder, jadi kita tahu berapa puncak dari debit ya, kapan waktunya ya, karena ini dilengkapi dengan automatic battle recorder. Ini plot erosi ya. Nah, apa yang dikerjakan? Jadi yang dikerjakan itu adalah mengamati dan menganalisis data hujan. Jadi karena hujannya ini harus hujan apa otomatik, maka kita bisa menghitung jumlah, intensitas, dan energi kinetiknya. Kemudian mengambil sampel erosi dan menganalisis. Jadi setiap hari itu, setiap pagi kalau terjadi hujan, ya kemarinnya itu ada erosi, maka ini kita ambil sampelnya. Ya, sampel bisa kita ambil 1 liter misalnya ya. 1 liter kemudian kita kita ukur sedimennya dengan cara pertama disaring atau dilakukan apa namanya penjaringan secara kasar ya, kemudian di oven sehingga kita tahu berat keringnya ya, jadi berapa erosinya, berapa jumlah yang ada di sini. Dan mencari korelasi antar perubah, karena ini adalah betul-betul white box antara cover crop, hujan, tanah, kemudian infiltrasi dan sebagainya. Nah ini gambarnya seperti ini ya, dari gambaran kasarnya ini ya. Ini detailnya seperti ini. Jadi ini dilengkapi dengan outlet. Jadi setelah tiap pagi itu diukur dan dibersihkan ini lewat outlet dibuka ya. Ini satu outlet masuk ke dalam drum. Sehingga kalau ini posisi penuh, ini karena 1 meter 0,25, kemudian ini adalah sekitar 4 liter ya. Ya, 4 liter kalau kita ini penuh.